Nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku kolaborasi dengan YouTuber muda Wisdan Zulkaisi Widiara. Ini dia. Yuk kita lihat. Guys, pagi-pagi kita sudah berkarya. Masakan onion ring. Tapi udah enggak jelas, saya tidak mal, apa enggak tahu resep aslinya tadi. Jadi saya masukin apa aja tepung yang ada. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bawang bombay yang sudah diiris bentuk kering besar-besar kita masukkan ke dalam premix basah yang terdiri dari tepung terigu, air, dan bumbu kaldu. Setelah terlumuri dengan baik dengan premix basah, kita masukkan ke dalam premix kering yang terdiri dari tepung maizena dan tepung terigu 1:1. Boleh juga ditambahkan bumbu kaldu dalam tepung ini. Kemudian kita kembalikan ke dalam premix basah dan lumuri sampai betul-betul rata. Setelah merata, kita angkat kembali dan sekarang kita akan balut dengan tepung panir. Lakukan pembalutan dengan tepung panir hingga semua bagian tertutupi. Nah, teman-teman, sekarang onion ringnya sudah siap untuk digoreng. Karena ukurannya besar, ini sekali goreng tidak bisa banyak ya, maksimal 3. Kalau sisi bawahnya sudah mengering, maka onion ring ini segera kita balik. Oke, tinggal tunggu hingga mateng dan kita akan segera angkat, siap untuk dihidangkan. Supaya lebih sip lagi, kita tambahkan mayones di atasnya, boleh juga pakai saus. Ini teman-teman udah jadi onion ring versi big, very big onion ring. Very big onion ring. Coba ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Asli enak banget, berasa garingnya. Terus sensasi bawangnya tuh manis. Enak. Serius, enak banget. Boleh dicoba, recommended. Enak banget. Pas digigit bagian luar kres gitu ya, bagian dalamnya lembut, terus tambah lagi ada mayonesnya. Wih, mantap. Coba ya, kasih hot lava. Ini pedes banget. Kita coba sekarang. Bismillah. Menarik banget kan? Bismillah. Mantep. Enak banget. Mantep rasanya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Klik juga lonceng di sebelah kanannya agar kalian dapat notif ketika aku upload video yang baru. Lilis Rahmiati di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.